1. Menerima permintaan banding masing-masing dari penasihat hukum terdakwa Riki Rizal Wibowo dan penuntut umum. 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 799/PIDB/2022/PN/JKTSEL tanggal 14 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut. 3. Menetapkan lamanya terdakwa Riki Rizal Wibowo ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan terdakwa Riki Rizal Wibowo tetap berada dalam tahanan. Saya Hilaria Bella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.